Halo guys, jumpa lagi bersama saya Tessa Reza Palevi di konten Belajar Sejarah. Ya, sudah lama vakum, hampir sekitar 4 bulanan vakum konten Belajar Sejarah. Dan kini muncul kembali. Ya, kali ini kita akan membahas hal-hal menarik akhir-akhir ini yang bisa diteliti menjadi sebuah sejarah. Apa itu namanya? Ya, semangka. Kenapa kok semangka? Ada apa dengan semangka? Kok bisa semangka dijadikan bahan sejarah untuk hari ini? Ya, ini kita akan membahas lebih dalam. Nah, akhir-akhir ini para influencer seperti Raffi Ahmad, Gen Halilintar, sampai akun partai politik yakni PAN itu menggunakan foto semangka gitu. Ada ya, Raffi Ahmad menggunakan foto semangka, terus Gen Halilintar juga menggunakan foto semangka, lalu ada juga PAN menggunakan foto semangka, dan masih banyak lagi itu. Mungkin capres-capres itu ada yang pakai semangka juga. Nah, itu usut punya usut, mereka semua itu rame-rame memasang foto semangka, semangka, tapi bukan parah guys, semangka. Ya, bukan itu, tapi karena bentuk solidaritas kita terhadap rakyat Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina. Loh, kok bisa? Apa buah semangka itu dijadikan alat atau media untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina? Padahal hanya sebuah semangka, hanya sebuah buah semangka, kok bisa ramai-ramai muncul aksi bela Palestina menggunakan semangka itu. Kemunculan ikon semangka menjadi ikon perjuangan rakyat Palestina itu tidak serta-merta muncul baru-baru ini, tetapi sudah sejak lama itu. Diperkirakan itu sejak tahun 1960-an itu, ketika perang 6 hari antara pasukan Palestina bersama aliansi negara Arab, Mesir dan sekitarnya melawan pasukan Israel itu. Dan alhasil pasukan Israel menang itu. Nah, sejak saat itulah, sekitar tahun 1967, Israel mengeluarkan larangan untuk tidak boleh mengibarkan bendera yang berunsur bendera Palestina, seperti hanya warna merah, hijau, putih dan hitam itu. Nah, kenapa kok warga-warga sana itu tercetus sama buah semangka? Ya, buah semangka itu merupakan buah yang tumbuh subur di daerah Gaza, Palestina itu. Buah semangka. Nah, jika dibelah, buahnya itu mewakili bendera Palestina itu, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna putih, dan ada warna hitam di
biji-bijinya itu. Semua komplit. Nah, akhirnya orang-orang Palestina sekarang, sejak saat itu apa namanya, mensimbolisasikan kemerdekaan Palestina itu dengan logo semangka itu, bukan lagi bendera Palestina, karena bendera Palestina sendiri dilarang di Israel pada tahun 1967-an itu. Dan larangan tersebut itu baru dicabut sekitar tahun 90-an atau sekitar pasca perjanjian Oslo yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Palestina yakni Yasser Arafat itu. Nah, apa namanya? Sekarang juga heboh itu logo lalu ikon semangka itu, karena kan sekarang itu banyak sih yang apa melarang penggunaan logo atau bendera Palestina itu. Akhirnya banyak yang apa mensimbolisasikan bendera Palestina menjadi ikon buah semangka itu. Begitu cerita sejarahnya itu. Jadi jangan heran kalau banyak influencer, terus akun-akun TikTok, akun-akun YouTube, atau para simpatisan bela Palestina, atau sampai calon presiden dan calon wakil presiden pun itu memakai ikon Palestina. Itu sebuah wujud bahwa Indonesia sudah pasti membela Palestina. Itu. Sekian dari konten belajar sejarah dari saya. Jika ada requestan sejarah, monggo tulis di kolom komentar ya. Oke. See you the next time. Bye bye.